Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube my channel. Okay, untuk kota kali ni macam biasa aku main game Roblox, iaitu Escape the Fire Station OB. Sebenarnya OB ni saya dah pernah main dengan kawan saya. Permohonan kerja baru, lebih baik saya pergi. Selamat pagi, boleh saya bantu? Hari pertama kerja Syakir. Sini, awak boleh duduk dengan saya. Yalah, begini cara kebakaran bermula. Tempat ini tidak selamat lagi. So, saya kembali lagi dekat OB ni, tapi bukan dengan kawan, tapi dengan Ira dan Iradicious. Macam biasa, sebelum video ni start, korang kena tekan butang like, share dan subscribe. Okay, enjoy my video. Yang tahu tak, sebenarnya dah pernah main dah lah macam video lepas tu. Ambil kunci ya, macam biasa. Ambil kunci kat atas meja. Okay, macam biasa, dah tahu dah. Lintah jalan. Dah pernah main lah, tapi cuma comeback balik dengan main dengan Ira sekali. Okay, yeah. Okay, jom. Oh, basikal. Hey. Apa sahaja bawa basikal macam ni? Dah sampai bomber. Kena pergi dekat orang ni. Okay. Kita pakai baju bomber lah. Yang lain? Oh, yang lain pakai baju bomber, cuma pandangan aku tak nampak lah. Okay, jom. Macam biasa, kita kena lop. Billy. Kun. Hah? Apa dia cakap? Confirm. See? Mana ada orang main jis apa 1,800 lebih macam tu? Gelinya perlu siapa ni? Ha? Perlu dia lah ni. Mana dia main jeans apa perlu macam ni? Apa sahnya berucap ni? Pak bocor, tahu sangat. Macam biasa, lompat lah tak baik lah. Apalagi, alamak, baik ni pun. Degah. Lah ikut sini, lah sini. Tak ada benda lah, air nitik-nitik tu. Tak ada apa-apa, jalan je. Ada benda eh. Okay, next siapa benda pula? Loceng kecemasan. Ada kebakaran ke? Masa untuk berasi. Jom. Go. Dia kenapa? Dia dah pergi.
Dia main musim-musim situ. Pergilah dekat lori tu. Pergi siap-siap. Ada kebakaran dekat rumah. Rumah siapa tahulah. Ada kebakaran ni. Sama ada rumah atau rumah gunang. Okay, mana? Oh, itu lori bomba. Lambatlah dia orang ni. Pergi dululah. Kita kena padam api tu dengan segera. Tak boleh tunggu-tunggu. Besarnya. Oh, orang dah besar. Aku ni pun kecil. Okay, ni makan pai. Lepas tu dia letak pai. Makan pai. Dia letak pai dalam ketuhal. Okay. Jadi tidur. Siapa ke esok pagi? Lepas tu rumah terbakar. Kena masuk. Nak selamatkan. Oh, ramai. Ramai-ramai. Okay. Apa ni? Padam api. Tapi api tak padam-padam. Jangan lari. Ia dia bertenang ya. Bertenang ya anak-anak. Jangan lari. Jangan. Ambil sini. Ha, okay. Okay. Kenapa kau tak keluar? Kau mandi ya? Okey, tak apa. Air ada. Kenapa tak padam je api? Alah. Oh, wow. Sebaik. Ni, dek. Jangan takut. Api dah berjaya dipandangkan. Saya mesin buku. Yang lain mana? Nak tunggu ke? Takpelah, aku tunggu. 5 minutes later. Okay, yang lain dah ada ni, so jom. Aduh, kenapa kena buku? Hey, cepat sangat je kamu ya. Okay, Miss. Tahu dah jalan ni kat mana. Buat betul lah lagu ni. Bukan situ. Kat sini. Sini lah. Hello. Sini. Aduh. Itulah degil lah. Ikut juga.
Dah ada masa 10 saat je untuk tekan pistol air tu. Op, ada 4 button rupanya. Kita tunggu yang lain, tunggu yang lain. Kenapa minyak banyak sangat sini? Takut. Tak takut ke kalau terbakar nanti satu bomba ni? Okay. Apinya bergerak-gerak. Ya. Yeah. Lepas tu main baling-baling buah. Hey, jangan main-main pula main buah. Buat untuk dimakan, bukan untuk dibaling. Yeah, bebas daripada buah. Okay, masuk ke asrama. Berdekonya aku. Few moments later. Okay, dia tidur. Lepas tu dia tak sedar yang air dia tertumpah dekat laptop. Dia bangun. Dia terkejut. Bomba terbakar. Hidupkan. Apa? Loceng kecemasan. Apa ni? Tidur di satu bilik ni. Bangun. Ya, tahu. So, apa kita boleh buat? Kita bomberkan. Bomber tolonglah padah. Apa fungsi bomber? Alah. Kenapa semua bomba panik belaka ni? Pergilah padang api tu. Alah ilah illallah. Tak lepas je jadi bomba. Shoot the end. Look like the event. The van. So aku tahu sangat kau nak jap. Jalan keluar sini lah. Sini. Haa sini. Terjatuh. Ni buat apa ni? Oh. Datang pada terbakar. Kenapa kau tak padam? Kau bomba kan?
ambil. Kita pula tuan pandak. Tepatlah, sekali-sekali jadi bomba kan. Okey dah. Bomba nak untung. Bomba nak untung. Kena keluar. Kita keluar. Kena keluar kau kena. Cepat. Keluar. Dengar. Dengar. Cepat. Sebelum atas ni kena terpali kita. Jom. Nasib baik pemadam api yang besar tu tak ke kepala. Dengar weh, segmu dengar. Alam, ada api. Jangan pergi. Okay, go. Up. Okay, jom. Api semakin membesar ni. Bomba bunyi pun dah nak utuh, jom. Kenapa dia buat situ ni? Cepatlah. Dia kena keluar. Kita kena selamatkan diri. Allah, memang bomba dia terbakar. Mana tu? Kenapa tu dekat wayar kabel ni? Kan bakau dia kata kena tergenjat air dia tiap mampus aku. Okay. Okay. Cepat. Alamak. Macam mana ni? Asap dah tebal dah ni. Kau pun bomba, kenapa lah kau tak pergi padamkan api tu? Apa kita nak perlu buat? Okay, itu kita om kita mu. So, aku tak faham kenapa kau nak jadi bomba. Kau dah nampak kan api besar-besar macam tu. Apa fungsi kau jadi bomba tapi kau tak nak padamkan api, ha? Itu je. Okay. Okeylah korang, itu sajalah untuk video kali ini. So kalau korang suka video ni, korang boleh tekan butang like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.